semuanya, balik lagi di channel YouTube kesayangan kita semua yaitu King Gallery Channel 2. Dan di siang hari yang memang sangat cerah ini ya pemirsa King Gallery, Ica akan mereview stok lagi yang ada di King Gallery ya pemirsa. Mau tahu speknya seperti apa dan mobilnya seperti apa lengkapnya ya pemirsa. Jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang terupdate yang akan Ica berikan ya pemirsa. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Ya kita review mobil yang super gaga yang ada di belakang Ica ini ya pemirsa. Nah di sini kita ada Daihatsu Veloce 2WD manual tahun 1994 ya pemirsa, dan ini sudah full modifikasi off-road ya pemirsa. Dan sedikit mengulas untuk sejarahnya ya pemirsa, untuk Daihatsu Veloce ini masuk ke Indonesia di 1993 sampai 1999. Dan untuk mobil ini juga dia pada zaman dahulu itu yaitu mobil Jeep yang memang dikeluarkan berbahan bakar bensin dengan kapasitas mesin di 1600 cc ya pemirsa. Dan boleh disebut itu mobil ini pada saat dulunya itu disebut mobil Jeep Banshee ya pemirsa, karena memang mobil ini tuh bukan mobil off-road aslinya, karena dia daya geraknya itu di 4x2 ya pemirsa. Dan juga kalau untuk modelnya zaman dahulunya itu dia sebanding dengan Daihatsu TAF. Cuman kalau untuk Daihatsu TAF itu dia memang didesain seperti mobil off-road karena dia 4x4 dan berbahan bakar diesel seperti itu ya pemirsa. Dan yang kita punya ini sudah full modifikasi off-road ya pemirsa, jadi boleh dibilang mobil ini bukan mobil Banshee lagi, itu bukan mobil Jeep Banshee lagi, karena memang tampilannya sekarang kalian bisa lihat sendiri dia super gagah banget ya pemirsa, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Dan untuk tampak depannya ini desainnya juga seperti memang mobil off-road yang memang tahan di segala medan, cuman dia hanya tampilan luarnya aja pemirsa. Dan untuk modifikasi ini kurang lebih mengeluarkan biaya mungkin di 100 jutaan ada untuk memodifikasi mobil Veloce ini ya pemirsa, seperti itu. Dan ini untuk warna aslinya ya pemirsa, untuk Daihatsu Veloce ini warna aslinya sebenarnya warna hijau, cuman karena ini udah full modifikasi jadi dirubah juga warnanya menjadi warna hitam seperti itu ya pemirsa. Dan ini semua bahan-bahannya itu semua besi semua ya pemirsa, jadi kalau misalkan ini nanti ada lawannya di bagian depannya atau mobil lain, ini pasti nggak akan kalah ya pemirsa, karena pasti lawannya itu pasti kalah karena ini semuanya besi semua karena memang udah full modifikasi. Dan untuk headlampnya juga ini dia pastinya dia halogen. Dan untuk overall bagian depan itu memang udah full berubah dari yang dulunya sampai yang sekarang, sampai yang ini yang kita punya di King Gallery ya pemirsa, seperti itu. Dan mungkin untuk tampak depannya mungkin sekian ya pemirsa, kita langsung coba aja lihat intipin untuk bagian samping, jangan semana-mana, tetap stay tune ya pemirsa. Oke pemirsa King Gallery, langsung aja Ica udah ada di bagian samping Veloce tahun 1994 ini ya. Dan bisa lihat sendiri untuk bagian samping memang overall keseluruhan depan belakang itu sebenarnya memang udah full total dimodifikasi ya pemirsa. Kita langsung aja untuk bagian bannya. Untuk bagian bannya dia berukuran 285/90 ring 15 ya pemirsa. Untuk ukuran ringnya dia masih standar, tapi kalau untuk ukuran bannya dia ukuran standarnya di 235/70 ya pemirsa. Dan bisa lihat sendiri untuk ban yang kita punya di King Gallery yaitu untuk Veloce-nya dia bannya memang khusus untuk off-road dan ini besar banget ya pemirsa. Kalian kalau misalkan keinjak kaki kalian nih pakai ban
Feroza ini mungkin akan gepeng ya pemirsa, karena kalau diinjak sama ban mobil lain aja itu rasa sakitnya itu amat-amat sakit, apalagi pakai keinjak ke lindes sama ban Feroza yang kita punya ini pemirsa. Dan untuk shockbackernya juga semuanya sudah gantian semua ya pemirsa, dan kalian bisa lihat sendiri untuk tampak sampingnya. Dan untuk spionnya dia masih standar dari sananya, dia belum regrettable, mirrornya juga belum elektrik ya kan pemirsa. Dan ini juga tampilan tampak sampingnya seperti ini, karena aslinya juga kan dia full ketutup, tapi kalau yang kita punya ini ya kebuka semuanya gitu ya pemirsa. Dan ini juga pintunya juga dibukanya dari sini ya pemirsa, dari dalam. Dan ini semuanya besi pemirsa, jadi wah keren banget sih kalau untuk kalau misalkan kalian mungkin buat yang memang pecinta sama mobil off-road, ya ini cocok banget buat kalian punya di rumah kalian. Dan di sini pasti sudah ada footstep-nya juga ya pemirsa, seperti itu. Dan overall seperti ini untuk bagian sampingnya ya pemirsa. Oke, mungkin kalau untuk bagian samping mungkin sekian, kita langsung aja intipin untuk tampak bagian belakangnya ya pemirsa. Jangan skip videonya sampai akhir. Oke pemirsa, tinggalin langsung aja kita langsung ke bagian belakang ya pemirsa. Nah untuk bannya aja ini seukuran pinggangnya aja nih pemirsa. Oke, dan untuk tampak bagian belakangnya ya pemirsa, kalian bisa sendiri, ini gede banget. Ini untuk ban serepnya, adanya posisi di bagian belakang ya pemirsa, dia kayak digendong gitu. Dan overallnya ya di sini kayak ada lampu-lampu ya pemirsa, dan juga di sini juga ada untuk pengait untuk mungkin untuk apa namanya towing dan yang lainnya seperti itu. Dan untuk tampak semua overall ini memang berbahan besi semua ya, untuk Daihatsu Feroza yang kita punya ini di King Gallery pemirsa. Dan aku juga udah bingung banget sih kalau untuk tampak bagian belakangnya, mungkin hanya seperti ini aja ya pemirsa. Kita langsung setelah ini mungkin akan ngerasain duduk di dalam Feroza yang full modifikasi ini. Jadi jangan sampai skip video sampai akhir ya teman-teman. Oke pemirsa, King Gallery jauh udah ada di bagian interior nih Ferozanya. Dan untuk bagian dashboard sampai ke setir memang ini masih standar dari Daihatsu Feroza sebelum dimodifikasi ya, seperti kayak dashboard seperti ini nih, ini masih standar dari sananya. Speedometer juga masih, dan ini overall seperti ini. Paling ya untuk tampilan kayak kaca dan atap dan all jok juga ini sudah gantian semua ya pemirsa, pastinya seperti itu. Dan ini transmisinya dia manual di 5 perkecepatan, dan untuk handremnya masih tuas pastinya. Dan untuk setirnya sih dia udah kulit juga ya pemirsa, dan ini masih rapi dan masih bawaan dari sananya juga ya pemirsa, seperti itu. Dan untuk kilometernya ini di 257-an ya pemirsa, karena memang unit tua tahun 1994, berarti usianya berapa tuh pemirsa ya, bisa hitung sendiri ya pemirsa. Dan ini sih tinggi banget ya, Ica serasa naik mobil off-road, baru pertama kali naik mobil off-road ya, baru kali ini gitu ya pemirsa. Dan Ica kayak tomboy gitu ya kalau udah naik ke mobil ini seperti itu. Dan overall mungkin sekian untuk bagian interiornya, dan kita langsung aja, berapa sih yang dibanderol Daihatsu Feroza harganya tahun 1994 yang ada di King Gallery. Jadi jangan sampai skip videonya, dan jangan sampai kemana-mana ya. Oke pemirsa King Gallery, langsung aja kita mulai sedikit untuk bagian mesinnya ya. Untuk mesinnya sendiri dia berkapasitas 1600 cc dengan tenaga maksimal di 94 horsepower pada torsi di 128 Nm ya pemirsa, seperti itu. Dan untuk harga dari Daihatsu Feroza 2WD manual tahun 1994 dengan full modifikasi ini dibanderol harga cuma di 205 juta aja khusus cash ya pemirsa. Udah bisa bawa pulang mobil super gagah super keren ini ya, dan memang tangguh banget ya pemirsa. Dan jika kalian mau dapetin best dealnya atau harga bagusnya ya kan, kalian bisa langsung kontak Ica atau tim marketing lainnya ada di deskripsi ya pemirsa.
atau kalian bisa banget langsung datang ke showroom King Gallery, cocokin mobilnya, test drive, dan kita nego-negoan sampai deal. Dan Ica berani jamin banget bakal kasih best deal buat kalian yang memang mau banget sama mobil Feroza ini ya pemirsa, seperti itu. Dan buat kalian mungkin yang baru nonton video kita atau baru subscribe channel YouTube kita, mungkin kalian belum tahu alamat dari showroom King Gallery ya pemirsa. Dan untuk alamat dari showroom King Gallery, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, blok Y6, Y7, Z12, Z15, dan juga X6 dan X11. Dan untuk jam operasional kita di Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore, dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore ya pemirsa. Dan apabila kalian mungkin mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget ya, kalian tinggal kontak Ica atau tim marketing lainnya untuk janjian. Kalian mau datang jam 6, jam 7 bebas, kita pasti tungguin asa kalian pasti ya pemirsa. Dan apabila kalian juga mungkin belum bisa datang ke showroom King Gallery gitu, kalian atau belum bisa keluar rumah, kita bisa banget ajukan show unit ke unitnya ke rumah kalian gitu ya. Selama sejabodetabek free ongkir ya pemirsa. Kalian tinggal duduk manis di rumah, tinggal share log alamat kalian, kita datang ke rumah kalian bawain mobil impian kalian, seperti itu. Dan mungkin sekian ya review Ica hari ini untuk mengenai mobil Feroza ini. Dan jangan sampai lupa share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Don't forget to like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. See you!